kan keterlibatan melibatkan kepala desa dalam kampanye. Jadi pendidikan klarifikasi orang yang hadir dan itu sekarang 3 orang dan bisa bertambah sesuai dengan perannya masing-masing yang hadir di acara Kabupaten Kabupaten Serang. Jadi ya, kalau klarifikasi ya kita menentukan kan sesuai dengan dugaan awal bahwa ada keterlibatan kepala desa dalam kampanye. Itu para pihak yang kita panggil dari panitia aktif di dan juga yang hadir dalam hal ini serta calon anggota legislatif dan calon DPD. Nah, para pihak kalau kita butuh informasi lanjutan para pihak yang terlibat itu kita panggil karena kan masalahnya melibatkan kepala desa kemudian juga keterlibatan ASN atau pejabat negara yang bisa tugas-tugas seperti itu. Ya, kalau melibatkan kepala desa itu kan bisa pidana. Tapi kita melihat unsur-unsurnya dulu, terbukti enggak melibatkan kepala desa atau siapa yang melibatkan. Pertama diundang di mana? Dan diundang kapasitasnya apa? Kapasitasnya sebagai apa? Dewan pembina, kemudian juga di sana. Tapi dengan ajakan Bapak untuk mendukung Bapak sebagai calon gimana itu Pak? Tanyakan juga enggak? Saya nggak ada ajakan memperkenalkan diri sebagai calon memperkenalkan diri dan nggak diperkenalkan juga pada tahu saya hanya menyampaikan pada saya sampaikan bahwa tidak berkampanye saya sendiri tidak ada bahasa berkampanye ajakan untuk mencoblos saja ajakan untuk memilih saya. Ya, terima kasih ya. Ya, selamat.